Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara kita membuat email Gmail tanpa verifikasi nomor HP. Good job. Oke, di sini langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita masuk aja ke aplikasinya yaitu aplikasi Gmail. Di sini kalian tinggal masuk aja. Jika di sini sudah terdaftar email kalian, di sini kalian tinggal klik garis 3. Selanjutnya di sini kalian klik setelan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian di sini tambahkan akun. Selanjutnya kalian di sini klik lagi Google. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik buat akun untuk diri sendiri. Langsung aja di sini kalian tulis nama depan dan nama belakang. Selanjutnya di sini kalian masukkan tanggal, bulan, tahun, dan jenis kelamin. Selanjutnya kalian klik berikutnya. Jika sudah, di sini kalian tinggal tulis saja atau kalian buat email yang ingin kalian gunakan. Coba kita menggunakan email ini, guys. Kita klik berikutnya. Jika di sini ada tulisan seperti ini, tulisan warna merah, artinya di sini email yang kita buat sudah digunakan oleh orang lain ya, guys. Di sini kalian sudah ada pilihan yang tersedia. Di sini kalian tinggal pilih aja. Jika sudah kalian pilih email yang sudah tertera, selanjutnya kalian tinggal klik berikutnya. Selanjutnya di sini kalian buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Jika kalian sudah menulis kata sandi, selanjutnya kalian klik berikutnya. Selanjutnya, jika ada tampakan nomor telepon seperti ini, selanjutnya kalian tinggal scroll lagi ke bawah. Selanjutnya di sini kalian klik lewati. Selanjutnya klik berikut. Selanjutnya kalian scroll lagi ke bawah. Di sini ada privasi dan persyaratan. Kalian tinggal baca-baca lagi. Di sini kalian scroll lagi ke bawah. Selanjutnya di sini kalian klik saya setuju. Oke guys, emailnya sudah jadi, hasilnya seperti ini ya guys. Nah selanjutnya email tersebut bisa kalian gunakan untuk mendaftar akun Facebook kalian atau akun apa aja ya guys. Sudah jadi, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.